الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بسم الله الرحمن الرحيم. Pada siang hari ini, guru kita Syekh Al-Habib Thalib Ghannam mengawali muhadharahnya dengan membaca hamdalah, salawat dan juga doa. Seraya beliau mengingatkan kepada kita semua untuk selalu mengawali niat atau amal baik kita dengan niat yang baik, sebagaimana yang tersebutkan di dalam sebuah hadis, sesungguhnya sahnya suatu amal adalah dengan niatnya. Wa atawajjahu bisyukri ila al-ustaz rais al-muassasa alladhi a'tana al-fursata lil-kalam ma'akum. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Yayasan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan muhadharah siang hari ini. Wa atawajjahu bisyukri ila al-ustadz alladhi sabaqani bil kalam fa inna kalimatahu harrakat al-qulub. Dan saya juga berterima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan kalimat terlebih dahulu daripada saya. Sungguh kalimat yang beliau ucapkan sangat menggerakkan hati kita. As'alullah ta'ala an nantafi'a bihi, amin. Kita bersama meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dapat mengambil manfaat, amin ya rabbal alamin. Wa atawajjahu bisyukri ila sadiqi wa akhi al-Ustadz Luqman alladhi da'ana ila hadha al-ma'had al-tahir. Dan beliau juga mengucapkan terima kasih kepada saya sendiri yang telah memfasilitasi dan mengundang beliau sampai hadir di pesantren kita tercinta ini. Wa astaghfirullah ta'ala an yajma'ana jami'an fil firdaus al-a'la. Dan saya meminta kepada Allah supaya mengumpulkan kita semua di surga firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Wa darsuna al-yawm في تفسير الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Pelajaran atau materi kita hari ini adalah tentang tafsir ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Akan beliau jelaskan. Nu'id jama'atan sama-sama. Kita ulangi secara bersama-sama, mari. Qala Allah ta'ala. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم نارا. ما معنى قوا أنفسكم؟ Kata beliau, apa arti daripada قوا أنفسكم؟ أي احفظوا أنفسكم. Artinya adalah jagalah diri kalian. الله أمرنا أن نحفظ أنفسنا وأهلنا من نار جهنم. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan juga keluarga-keluarga kita dari neraka jahannam. نار جهنم هي أشد نار خلقها الله. Neraka jahannam, kata beliau, adalah neraka yang paling
pedih yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajarana Allah minha. Semoga Allah melindungi kita darinya. Amin. Wallazi yukhalladu fil nar man mata ala ghairi al-islam. Sementara orang yang dikekalkan di dalam neraka adalah orang yang mati tidak dalam keadaan Islam. Wa minan nas man yadhunnu bi nafsihi al-islam. Sebagian orang menyangka dirinya adalah seorang muslim. Walakin huwa fil haqiqati laysa 'ala al-islam. Tetapi sebenarnya dia tidak dalam keadaan Islam. Li'annahu faqada al-'aqidah. Karena apa? Karena dia telah kehilangan akidah yang benar. Faqada ad-din. Telah kehilangan agama. Al-'aqidatu hiya al-asas. Kata beliau, akidah adalah pondasi. Hadhihi al-a'midah hiya asas al-masjid. Kata beliau, tiang-tiang yang ada di masjid ini adalah merupakan pondasi tiang. Biduni hadhihi al-a'mida al-masjid yaqa'. Tanpa tiang-tiang ini, tentu masjid yang kita tempati akan roboh. Faman faqada al-aqidata faqada ad-din. Barang siapa yang telah kehilangan akidah yang benar, maka dia juga telah kehilangan agama. Fakaifa nahfadzu anfusana wa ahlana minan nar? Lalu bagaimana kita dapat menjaga diri kita dan keluarga kita dari pedihnya siksa neraka? Law kana al-mataru yanzilu fil kharij. Kata beliau, jika saja ada hujan sedang turun. Wa ana aradtu al-khuruj. Kemudian saya ingin keluar dari masjid ini. Yaqulu li al-ustadz Luqman. Saya berkata kepada beliau, ya syekh, fadh nafsaka min al-matar. Saya berkata kepada beliau, ya syekh, jagalah dirimu dari hujan. Fa'as'aluhu kaifa ahfadhu nafsi min al-matar? Kemudian beliau bertanya kepada saya, lantas bagaimana saya harus menjaga diri saya dari hujan? Fayaqulu li tahmilu midhallatan. Saya berkata kepada beliau, bawalah payung wahai syekh. Al-midhallatu tahmika min al-matar. Karena payung dapat menjagamu dari basahnya hujan. Allah Ta'ala amarana an nahfaz anfusana wa ahlana min nar jahannam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita sendiri dan juga keluarga kita dari neraka jahannam. Qu anfusakum. Qu anfusakum yang tersebut di dalam ayat. Ay ihfazu anfusakum. Yang artinya jagalah diri kalian. Falau sa'ala sa'il kaifa nahfazu anfusana? Apabila ada orang yang bertanya, lantas bagaimana ya Syekh kita harus menjaga diri kita? Kaifa nahfadzu anfusana min nar jahannam? Bagaimana cara kita menjaga diri kita dari neraka jahannam? Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu bayyana kayfiyata hadza al-hifdz yakun. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah menjelaskan bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka jahannam. Qala 'allimu anfusakum wa ahlikum al-khair. Kata beliau, kata Sayyidina Ali, cara menjaga diri kita dari neraka jahannam adalah ajarkanlah keluarga atau anak-anak kalian tentang pentingnya ilmu agama. Hifdzun nafs yakun bi ta'allum 'ilmiddin. Menjaga diri akan terrealisasi dengan cara belajar ilmu agama. Li'annahu bi'ilmiddin tumayyiz al-haq min al-batil. Kenapa? Karena dengan ilmu agama kalian akan dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tumayyizul kufra min al-iman. Kalian akan bisa membedakan mana yang kufur dan mana yang iman. Minan nas man ya'taqidu fi qalbihi 'aqidatan fasidatan. Sebagian orang menyimpan di dalam hatinya sebuah ideologi yang sesat. Kama ya'taqidu anna Allah jism kabir qa'id 'ala al-'arsy. Sebagaimana orang yang telah meyakini bahwasanya Allah adalah sebuah jisim, benda besar yang duduk di atas 'arsy. Hadza ma'bad Allah. Orang yang seperti ini memiliki kepercayaan seperti ini, pada hakikatnya dia tidak menyembah Allah. Hadza 'abada jisman takhayyalahu fi dhihnihi. Akan tetapi dia telah menyembah sebuah benda, sebuah jisim yang dia khayalkan sendiri sebagai Tuhan. I'tiqadu ahli sunnah wal jamaah. Yakinan ahli sunnah wal jamaah. Anna Allah Ta'ala la yushbihu syai'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menyerupai sesuatu apapun. La yushbihu al-bashar. Tidak menyerupai manusia. Wala al-malaika. Tidak menyerupai malaikat. Wala ad-dawa.
juga tidak menyerupai cahaya, walau zalam, dan juga tidak menyerupai kegelapan. La yushbihu syai'an min khalqihi, tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya. Allah Ta'ala huwa khaliqul ajsam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan benda-benda yang ada di dunia ini. Al ajsam imma hiya ajsamun kathifah wa imma hiya ajsamun latifah. Kata beliau, benda yang ada di dunia ini ada sebagian dari benda yang dapat digenggam oleh tangan, ada benda yang tidak dapat digenggam oleh tangan. Al jismul kathif huwa alladhi yunbath bil yad. Al-jismul kasif dalam istilah ilmu tauhid adalah benda yang dapat diraba atau digenggam oleh tangan. Lahidhu ma'i jayidah. Perhatikan apa yang akan beliau lakukan. Ana jismul kasif utbatu bilyad. Beliau ini adalah jisim latif, jisim kasif, benda yang dapat digenggam ataupun disentuh dengan menggunakan tangan. Asyajar jismul kasif utbatu bilyad. Pohon, pepohonan ataupun kayu juga termasuk kategori al-jismul kasif. Al-hajar jismul kasif yunbatu bil yad. Batu juga termasuk al-jismul kasif karena dapat digenggam oleh tangan. As-sama jismul kasif. Langit juga seperti itu. Amma al-jismul latif huwa alladhi la yunbatu bil yad. Adapun yang kedua adalah al-jismul latif adalah benda yang tidak dapat digenggam dengan tangan. Kan-nur, seperti cahaya. Lahizu ma'i. Perhatikan. An-nur jismul latif la yunbatu bil yad. Cahaya yang saat ini menerangi kita itu adalah benda, tetapi benda yang latif yang tidak dapat digenggam oleh tangan. Kadzalika adh-dhalam. Begitu juga kegelapan. Latif la yunbatu bil yad. Begitu juga kegelapan adalah makhluk Allah, benda tetapi tidak dapat digenggam menggunakan tangan. Hadhihi al-ajsam al-kathifah wal latifah. Benda-benda yang telah kita sebutkan, baik benda latif ataupun benda kasif, laha sifat, memiliki sifat. As-sukhuna wal buruda, seperti panas, dingin. As-su'ud wal nuzul, tinggi ataupun pendek. Al-haraka wal sukun, bergerak ataupun diam. Al-julus wal qu'ud, duduk. Hadha kulluhu min sifat al-ajsam. Semua sifat-sifat yang telah beliau sebutkan ini adalah salah satu sifatnya benda. Ana al-an as'alukum su'alan. Sekarang saya ingin bertanya kepada para hadirin. Wa uridu al-jawab bi sawtin wahidin murtafi'. Dan beliau ingin semuanya yang hadir menjawab dengan satu suara bersama-sama. Man alladhi khalaqa al-ajsam? Siapa yang menciptakan benda? Allah. Man alladhi khalaqa al-ajsam al-kathifa? Siapa yang menciptakan benda kasif? Allah. Man alladhi khalaqa al-ajsam al-latifa? Allah. Man khalaqa sifat al-ajsam? Allah. Faham? Faham. Kamu yakin? Yakin. Baik. Bagus. Faizan Allah Ta'ala huwa khaliqul ajsam al-kathifa wal-latifa. Kalau begitu, berarti Allah adalah Zat yang menciptakan jisim baik kasif maupun latif. Wa huwa khaliqu sifat al-ajsam. Dan Allah jugalah yang menciptakan sifat-sifat yang ada di dalam benda tersebut. Fa idzan Allah Ta'ala laysa jisman. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah benda. Wa la yuṣafu bi sifat al-jism. Dan tidak mungkin disifati dengan sifat yang ada di dalam benda tersebut. Lidzalika qala asy-Syafi'i radhiyallahu anhu al-mujassimu kafirun. Oleh karena itulah Imam Syafi'i, imam kita, pernah berkata al-mujassim artinya orang-orang yang meyakini Allah adalah benda, maka bukanlah golongan dari Islam. Ai man qala 'an Allah jism, hadza ma 'arafa rabbahu. Artinya orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benda, baik kasif maupun latif, sesungguhnya orang tersebut tidak mengenal Allah. فالله تعالى لا يحتاج للعرش. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh terhadap yang namanya arsy. ولا يحتاج للسماوات. Tidak butuh terhadap langit. لأن الاحتياجية تنافي الألوهية.
Kenapa? Karena membutuhkan derajat perkara lain itu menafikan sifat ketuhanan. Allazi yahtaju ila ghairihi la yakunu ilahan. Yang butuh terhadap perkara lain tidak mungkin menjadi Tuhan. Wallahu ta'ala huwa allazi khalaqa as-samawati. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit. Wa huwa allazi khalaqa al-'arsy. Dan Allah yang menciptakan 'arsy. Wa khalaqa al-amakin. Dan menciptakan seluruh tempat-tempat yang ada di muka bumi. Fa idzan kana Allah wa la makan. Jadi Allah sudah ada sebelum tempat-tempat yang disebutkan tadi ada. Wa ba'da an khalaqa al-makan. Dan setelah Allah menciptakan tempat-tempat tersebut, Allah la yataghayyar. Allah tidak mengalami perubahan. Fa huwa mawjudun bila makan. Allah tetap ada tanpa membutuhkan tempat. Qa'idah min qawa'id at-tauhid. Beliau akan menyampaikan sebuah kaidah yang diajarkan di dalam ilmu tauhid. Allazi yataghayyar. Yang berubah. La budda lahu. Pasti min mughayyir, membutuhkan derajat perkara lain yang merubahnya. Yughayyiruhu min halin ila hal, yang merubahnya dari satu keadaan terhadap keadaan yang lain. Hal nahnu tula'na min butuni ummahatina ala hadha at-tul. Beliau bertanya, apakah kita lahir dari rahim ibu kita dalam keadaan besar seperti ini? Hal ana tula'tu min batni ummi ala hadha at-tul. Beliau, apakah saya lahir dari rahim ibunya besar seperti ini? Wa 'indi lahya baydha. Lahir langsung punya jenggot. Man alladhi ghayyarana? Lantas siapa yang merubah keadaan dari satu ke keadaan yang lain? Allah. Fa idzan Allah yughayyir wa la yataghayyar. Jadi Allah adalah zat yang merubah tetapi tidak mengalami perubahan. Kana wa la makan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada sebelum tempat-tempat itu ada. Wa ba'da an khalaqa al-makan. Dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah la yataghayyar. Allah tidak mengalami perubahan sama sekali. Fa huwa mawjudun bila makan. Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa membutuhkan derajat tempat. Tetaplah pada hadhihi al-'aqidah. Kata beliau, tetaplah teguhlah terhadap prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Al-Islam amarna an natafakkara bi makhluqatillah. Islam memerintahkan kepada umatnya untuk berfikir, bertafakur tentang ciptaan Allah. Wa nahana 'an at-tafakkuri bi dzatillah. Dan melarang, Islam melarang terhadap umatnya untuk berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu wahidin minna yadullu ala wujudillah. Masing-masing diri kita ini menunjukkan atau dalil terhadap wujudnya Allah. Allah ta'ala qala fil Qur'an wa fi anfusikum afala tubsirun. Beliau berkata atau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an wa fi anfusikum afala tubsirun. Al-wahidu minna law tafakkara bi nafsihi. Masing-masing dari kita jika mau bertafakur tentang dirinya masing-masing, huwa yadullu ala wujudillah. Apa yang difikirkan itu akan menunjukkan terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa ta'kul? Bagaimana kalian makan? Wa kaifa tashrab? Lantas bagaimana kalian minum? Wa kaifa tara? Dan bagaimana kalian mampu melihat? Wa kaifa tasma'? Dan bagaimana kalian bisa mendengarkan? Wa kaifa tatakallam? Dan bagaimana kalian bisa berbicara? Law tafakkarta bihadza? Jika kalian berpikir bertafakur tentang hal-hal tersebut, kull hadza yadullu ala 'azhim qudratillah. Semuanya itu menunjukkan besarnya kudrat, kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidukhul at-ta'am ila fanika tatafakkar bi'azhim qudratillah. Dengan masuknya suapan ke dalam mulut kita, dapat kita dapat berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-an law ana aradtu an akula hadhihi at-tamra. Sekarang apabila saya ingin memakan kurma ini, unzuru ma'i wa tafakkaru jayyidan. Lihatlah, kemudian mari kita bertafakur bersama-sama. Awalan, indama urid an aqta'a minha shay'an, madha af'al? Ketika saya ingin memotong bagian tersebut, apa yang harus saya lakukan? Uwajjihu at-tamrata ila muqaddam al-fam. Saya arahkan sebutir kurma ini ke depan mulut saya. Al-asnan al-amamiyyah tusa'id 'ala qat'iha. Kemudian gigi bagian depan akan membantu untuk memotong atau mencabik-cabik kurma tersebut. Karena al-asnan al-amamiyyah laha shakl al-qat'a shakl as-sikkin. Kenapa? Karena gigi yang paling depan ini memiliki bentuk seperti pisau yang fungsinya adalah memotong. Wa ba'da qat'iha, setelah kurma ini terpotong, al-qit'atu allati dakhalat ila al-jawf, potong
potongan yang masuk kepada tenggorokan. Akhudhuha ila al-khalf. Bukan kecil ke dalam mulut. Saya arahkan ke belakang. Li asli tahmiha. Supaya saya giling lagi punya. Al-asnan al-khalfiyyah dengan menggunakan gigi geraham belakang. Laha shakl yusa'idu 'ala at-tahm. Nah, gigi belakang ini bentuknya berbeda dengan gigi depan karena gigi belakang ini memiliki fungsi untuk menggiling atau mengunyah. Takhayyalu law kana bil'aks. Bayangkan apabila kondisi ini berbalik. Law kanat al-khalfiyyah fil amam, yakni gigi geraham yang ada di depan, wal asnan al-amamiyyah fil khalf, dan gigi depan ini berada di belakang. Hadza ala yadullu ala 'azimi qudratillah. Contoh kecil ini bukankah menunjukkan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala? Thumma hunaka shay' nahnu la natafakkar bihi. Kemudian ada sesuatu yang mungkin sebagian besar kita tidak bertafakur tentangnya. Hadza ar-riq alladhi yanzilu fil fam liyusa'id 'ala madgh at-ta'am. Ludah yang ada di dalam mulut selalu basah, ini juga membantu kita untuk mengunyah makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Man minna yatahakkamu bimiqdar hadha ar-riq alladhi yanzil. Kemudian siapa dari kita yang dapat memastikan kadar atau ukuran ludah yang ada? Yanzilu miqdar qalil yusa'idu 'ala madgh at-ta'am. Jadi hanya ukuran kecil saja, mungkin berapa mili, wallahu a'lam, tapi dapat membantu mulut untuk mengunyah suatu makanan. Takhayyal law kana hadha ar-riq la yanzil. Bayangkan kalau ludah ini tidak keluar, mulut kering, tidak ada ludahnya. La hatajta an tashrab al-ma' ma' kulli luqmah. Tentu kalian pasti akan membutuhkan tegukan air setiap kali kalian makan. وتخيل لو ان هذا الريق الذي ينزل بكثره شديده مثل هذا الماء بقدر هذا الماء. Dan bayangkan jika ludah yang ada di mulut kita ini over, artinya keluarnya banyak sekali seperti air. Ma kunna nastati an nakul. Tentu akan payah sekali dan kita tidak mampu makan. تفكروا في هذا الشعر الذي يخرج من جفن العين. Bayangkan apa ini? Rambut yang tumbuh di kelopak mata. Maka law kana yatulu bi tul sha'r ar-ra's. Bayangkan apabila rambut ini dapat tumbuh seperti rambut kepala. Law kana as-sha'r kadhalika. Sebab beliau mengisyaratkan panjang seperti ini. Ma kunna nastati' an nara. Kita tidak mampu melihat apa yang di depan kita. Hadza kulluhu yadullu 'ala 'azimi qudratillah. Ini semua menunjukkan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Unzuru ila asabi'ikum al-khams. Lihat jari-jari kalian yang berjumlah 5. Maka law kanat bitul ba'dha. Kemudian bayangkan bagaimana kalau panjangnya sama. Kam kunna ta'abna fi istimaliha. Betapa kita akan payah dalam menggunakan jari tersebut. Tafawutu tul al-asabi' yusa'idu 'ala istimaliha. Perbedaan panjang jari kita ini sangat memudahkan kita dalam menggunakan tangan. Kullu hadha yadullu 'ala 'azim qudratillah. Ini semua menunjukkan terhadap keagungan kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza al-Islam amarna an natafakkara bi makhluqatillah. Jadi Islam telah memerintahkan kepada kita untuk selalu bertafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahana 'an at-tafakkuri bi dzatillah. Dan melarang kita untuk berpikir tentang Allah atau tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'taqidu fi qulubina, kita meyakini di dalam hati kita. Nusaddiqu fi qulubina, kita meyakini membenarkan di dalam hati kita. Bi anna Allah ta'ala mawjud, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang ada. Wa kull ma fi hadzal 'alam yadullu 'ala wujudillah. Dan semua yang ada di alam dunia ini menunjukkan terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sifatullah ta'ala laysat ka sifatina. Dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti sifat kita. 'Aqidatu ahli sunnah 'aqidatu tanzih. Aqidah ahli sunnah wal jamaah adalah aqidah yang mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari keserupaan makhluk. تنزيه الله تعالى عن صفات خلقه. Yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat makhluk. فمن اعتقد ان الله في جهة فوق. Barang siapa yang meyakini bahwasanya Allah ada di atas misalnya. ما عرف الله. Orang tersebut sebenarnya tidak mengetahui, tidak mengenal hakikatnya Allah. ولو سألنا سائل لما نرفع الأيدي إلى السماء في الدعاء.
Mungkin akan ada orang yang membantah atau yang bertanya kepada kita, lantas jika Allah Subhanahu wa taala tidak ada di atas, kenapa kita harus mengangkat kedua tangan ke arah atas? Apa jawabannya? Al-jawab anna as-samaa' hiya qiblatud du'a. Kata beliau, langit itu adalah kiblatnya doa. As-samaa' mahbitur rahmah. Langit itu adalah tempat turunnya rahmat Allah. Minha nazal al-Qur'an. Darinya turunlah Al-Qur'an. Wa minha yanzilul matar. Darinya turunlah hujan. Wa hiya maskanul malaika. Dan langit adalah tempat tinggalnya para malaikat. Allah Ta'ala 'azzama sya'nahu. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengagungkan langit. Wa ja'alaha qiblatan lil muslimin fi du'a'ihim. Dan menjadikan langit sebagai kiblat doanya orang-orang muslim. Kama anna al-Ka'bah qiblatus shalah. Sebagaimana Ka'bah adalah kiblatnya orang salat. لماذا نحن نتوجه إلى هذه الجهة في الصلاة؟ Kenapa kita harus menghadap arah ini ketika kita salat? لأننا نتوجه إلى الكعبة. Karena kita semua menghadap ke arah kiblat atau Ka'bah. الله أمرنا أن نتوجه في صلاتنا إلى الكعبة. Allah yang memerintahkan kepada kita untuk menghadap arah Ka'bah ketika kita salat. وفي دعائنا نتوجه إلى السماء. Dan Allah memerintahkan ketika kita berdoa untuk menengadahkan ke arah langit seperti kiblatnya doa. Laisa li'anna Allah yasjudu as-sama. Sama sekali bukan karena Allah ada di atas langit, bukan. Alladhi yahullu fi makan ma'nahu lahu kamiyyah wa miqdar. Kenapa? Karena suatu perkara yang menempati suatu tempat artinya perkara tersebut memiliki ukuran. Al-makan fi lughat al-arab هو الفراغ الذي يملأه الجسم. Kata beliau menjelaskan tentang definisi al-makan. Al-makan adalah tempat. Tempat di dalam bahasa Arab definisinya adalah yaitu ruang kosong yang tidak ditempati apapun. Itu adalah tempat. غير المكان أو مكانان في bahasa Indonesia. Jadi makan dalam bahasa Arab bukan makan di dalam bahasa Indonesia. Kalau makan nasi goreng, ayam goreng. هذا في بحث أندونيسي نقوله إن شاء الله نعم أما المكان في لغة العرب هو الفراغ الذي يملأه الجسم أدبون مكان المكان di dalam bahasa Arab adalah tempat kosong yang ditempati oleh benda tertentu itu namanya makan الآن انظروا جيدا perhatikan baik-baik أنا قمت من مكاني saya kata beliau berdiri dari tempatku ما الذي حصل Apa yang terjadi? أفرغت هذا المكان. Saya mengosongkan tempat ini. ثم رجعت إلى مكاني. Kemudian saya kembali ke tempatku semula. ما الذي حصل؟ Apa yang terjadi kata beliau? ملأت هذا الفراغ. Saya telah memenuhi ruang kosong ini. الآن أسألكم سؤالا. Sekarang saya bertanya kepada kalian semua. من الذي خلق المكان؟ Siapa yang menciptakan tempat? Allah. من الذي خلق الأجسام؟ Siapa yang menciptakan benda? Allah. فإذا الله تعالى لا يحتاج للمكان وليس جسما. Jadi kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak butuh terhadap tempat dan bukan benda. الذي أوصيكم به. Yang ingin saya wasiatkan kepada kalian semua para hadirin. أن تتمكنوا بأدلة عقيدة أهل السنة والجماعة. Perkuatlah tentang dalil-dalil aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di Indonesia, قد نلتقي الكثير من الناس عقيدتهم صحيحة. Di Indonesia, mungkin kita akan banyak bertemu dengan orang-orang yang memiliki aqidah yang benar. يعتقدون أن الله لا يشبه شيئا. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keserupaan dengan apapun. Wa ya'taqiduna anna Allah mawjudun bila makan. Dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa membutuhkan tempat. Wa la yaqbaluna 'aqidat at-tajsim. Dan mereka tidak menerima apa yang dinamakan aqidat at-tajsim. Lakin ma alladhi yahtajuna? Akan tetapi apa yang mereka butuhkan sebenarnya saat ini? Al-adillah. Yaitu dalil-dalil untuk memperkuat ideologi mereka. Kama al-yawm akhadhtum antum hadhihi al-adillah. Seperti hari ini kalian telah mengambil atau mengambil ilmu dari beliau tentang dalil akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tamakkanu bi adillati aqidati Ahlussunnah wal Jamaah. Perkuatlah dalil-dalil akidah Ahlussunnah wal Jamaah. عندكم هذا الأستاذ لقمان الله يحفظه ويبارك فيه
درس العلم الكثير في لبنان. Kata beliau, Al-Faqir, saya sendiri mempelajari banyak fan ilmu di Lebanon. فأنا أنصحكم بالاستفادة منه. Dan beliau memberi nasihat kepada hadirin untuk, kata beliau, mengambil manfaat dari Al-Faqir. درس كتباً في العقيدة. Belajar, Alhamdulillah, saya mempelajari ilmu aqidah. وزكاة العلم إخراجه للناس. Kemudian zakatnya ilmu itu adalah mengeluarkannya atau mengajarkannya kepada orang lain. فَهُوَ عَلَيْهِ الْآنَ أَنْ يُخْرِجَ هَذَا الْعِلْمَ الَّذِي تَعَلَّمَهُ. Dan kata beliau, maka sekarang yang harus dilakukan oleh seorang Luqman adalah mengeluarkan ilmu tersebut kepada orang-orang. وَكُلَّمَا وَجَدَ طُلَّابًا عِنْدَهُمْ هِمَّ عَلَى الْعِلْمِ. Dan setiap kali, kata beliau, Luqman mendapati murid atau santri yang memiliki himmah, semangat yang kuat di dalam mencari ilmu. Insyaallah ta'ala yu'tihim min waqtihi. Insyaallah, kata beliau, Luqman akan memberikan waktunya untuk orang tersebut, santri tersebut. Ya ahbabana, hadhihi ad-dunya la budda an tazul. Kata beliau, wahai para hadirin, dunia yang kita tempati ini pasti akan hancur, akan hilang, akan punah. Al-maut كالسيف المسلط على أعناقنا. Kata beliau, kematian itu seperti pedang yang kita panggul di atas pundak kita. Mata ينزل لا نعرف. Kapan pedang itu akan menebas leher kita, kita tidak tahu. Mata نموت لا نعرف. Kapan kita meninggal, kita tidak tahu. لكن اعتقادنا أننا جميعا سنموت. Tetapi keyakinan kita semuanya akan mati. هذه الدنيا مثل القطار. Kata beliau, dunia ini seperti kereta. عند كل محطة ينزل دفعة من الناس. Setiap berhenti di stasiun, ya, menurunkan penumpang, menurunkan penumpang. وفي الأخير الكل سينزل. Dan pada akhirnya semua penumpang yang ada di dalam kereta tersebut pasti akan turun. كلنا سنموت. Paham gak? Kita semua akan meninggal. Al-kabir wal-saghir. Baik yang besar maupun yang kecil. Al-ghani wal-faqir. Yang kaya, yang miskin. Man usiba bi corona wa man lam yusab bi corona. Yang terkena corona ataupun yang tidak terkena corona. Kulluna la budda an narhal an hadhihi ad-dunya. Semua pasti akan meninggalkan dunia fana ini. Wa lan ta'khudha ma'aka ila qabrika baitaka al-wasi'. Dan kita tidak akan membawa ke dalam kuburan kita, rumah kita yang besar. Wala sayyara kabira. Dan juga mobil yang mewah tidak kita bawa ke kuburan. Wala darraja jamila. Dan juga tidak sepeda motor yang bagus. Wala al-hatif al-mahmul. Dan juga handphone tidak kita bawa ke mati. Kullu satatrukuhu. Semua benda-benda ini tentu akan kita tinggalkan. Wa ahluka ahabbu an-nas ilaik hum yad'unaka fil qabr. Kemudian keluargamu adalah orang yang paling mencintai kalian, mereka lah yang akan menaruhmu di dalam kuburan. Man yakunu ma'aka? Kemudian siapa yang akan bersama dengan kita? Amaluka salih. Yaitu amal soleh kita. Wa ta'limu ilmi ahli sunnah, hadha fihi thawabun azimun inda Allah. Kemudian mengajarkan ilmu ahli sunnah wal jamaah adalah memiliki pahala yang sangat besar. Al-ma'ahid fi Indonesia kathira jiddan jiddan jiddan. Pondok pesantren, madrasah, surau di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Antum min ba'd al-ma'ahid, Allah Ta'ala rahimakum bi'ilmi ahli sunnah wal jamaah. Kalian adalah termasuk golongan yang menghuni salah satu pondok pesantren yang mengajarkan ilmu ahli sunnah wal jamaah. Bi qudumi al-masyayikh min Lubnan. Dengan datangnya para masyayikh dari Lebanon. Wa bi ta'allumi al-ustadz Luqman fi Lubnan. Dan dengan belajarnya saya sendiri di negara Lebanon. Hadza la yujadu fi kulli al-ma'ahid. Ini mungkin tidak terjadi di semua ma'had yang ada. Fi ba'd al-ma'ahid yaqra'una fil kutub wa la yafhamuna ma yaqra'un. Di sebagian pesantren membacakan kitab, tetapi ketika ditanya apa isinya tidak paham. Amma antum insyaallah tabaraka wa ta'ala tafhamuna kull kalimah. Adapun kalian, insyaallah kitab-kitab yang dibacakan kepada kalian, kalian faham semuanya kalimat per kalimat. Amin. Sabbatan Allah wa iyyakum. Amin. Wa jama'ana bikum fil firdaus al-a'la. Barakallahu fiikum. Ahsanallahu ilaikum.
أشكركم جميعا وأخص بالشكر الأستاذ لقمان الذي ترجم لنا هذا الدرس، وكذلك الأستاذ رئيس المؤسسة الذي أعطانا الفرصة بالكلام، والأستاذ الذي سبقني بكلامه وتكلم عن آثار النبي صلى الله عليه وسلم. Yang terakhir, beliau sangat berterima kasih kepada saya sendiri yang telah menjadi penerjemah pada muhadharah siang ini dan kepada ketua yayasan yang telah memberikan kesempatan kepada beliau, dan juga sangat berterima kasih kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Haram. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa habib rabbil alamin. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم توفنا وأنت راضٍ عنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على عقيدة أهل السنة، وارزقنا الدفاع والنضال عنها يا أرحم الراحمين. اللهم بارك بأصحاب هذا المعهد، اللهم وسع عليهم في الدنيا والآخرة، وارحم والدهم يا أرحم الراحمين، وجاء في الأرض عن جنبيه، واجمعهم به في الفردوس الأعلى. إنك يا ربنا على كل شيء قدير. وسبحان الله والحمد لله. نهلل مرة ونصلي على رسول الله جماعة لله تعالى. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. إلى أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.